Halo sahabat Dunia Nyata 8, apa kabar? Sehat selalu ya semuanya. Panas-panas begini, enaknya makan apa ya? Kayaknya makan rujak enak banget deh. Cocok banget soalnya sama cuacanya. Kebetulan kali ini aku mau bikin tutorial rujak ala kampung. Ikutin terus ya videonya. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys. Pertama-tama, kita bersihkan dulu buah-buahannya ya. Ini udah pasti pada tahu ya semuanya, ini namanya buah bengkuang. Dikupas ya sampai bersih. Dan yang ini namanya buah mangga, sama ya, ini harus dikupas juga. Ini buah mangga, ini buah favorit ya kalau dirujak ini. Pokoknya sampai bersih pokoknya. Dan ini juga sama, ini buah jambu, bijinya jangan lupa dibuang ya guys. Pokoknya semuanya dibersihkan ya. Dan ini juga buah nanas, pokoknya harus lebih bersih. Soalnya banyak banget nih yang harus dibersihkan kalau buah nanas. Soalnya ada yang bulat-bulat dan ada bulunya. Itu kalau di kampung itu namanya korong. Korong ini apa ya kalau bahasa Indonesianya itu ya. Tuh kan dibersihkan. Nah ini proses pembersihannya kayak begini ya guys. Cara motongnya tuh, cara kebersihannya begini. Tuh kalau udah bersih ya seperti inilah, rapi. Dan selanjutnya kita ke proses ke pemotongan. Pemotongan ini terserah ya, terserah kalian, terserah selera kalian masing-masing ya guys. Mau besar, mau tipis, mau gimana aja, pokoknya terserah kalian ya. Intinya kalian suka potong tipis-tipis silahkan, besar juga nggak masalah ya guys. Kita ke buah nanas. Buah nanas ini bisa dicampurkan sama rujak, soalnya dia mengandung air. Jadi rujaknya tidak perlu lagi guys pakai air, cukup dengan mengulek nanasnya. Nanasnya ini bisa mengentalkan rujaknya ya. Tinggal diulek aja, diulek sampai rata nih. Seperti ini nih cara nguleknya. Kalian juga pasti udah bisa ya kalau soal mengulek-mengulek. Sambil mengupas lagi, sambil menunggu kupasannya. Kita diulek-ulek dulu nih rujaknya sampai merata. Dicolek tuh sama Om Fahri. Wah, kayaknya rasanya enak nih. Dicolek lagi nih sama Mas Ali. Mas Ali ini salah satu penggemar rujak ya di keluargaku. Dia suka banget sama pedes. Ya termasuk rujak, pokoknya yang pedes-pedes dia itu jagonya loh. Tuh kan ketagihan, kayaknya Mas Ali ini emang doyan. Doyan apa lapar ya? Hahaha. Mantep kan Mas Ali? Oke gak? Tuh kan Om Fahri juga sama tuh. Gimana Om Fahri rasanya? Wah, pastinya enak banget ya panas-panas begini makan rujak. Colek lagi. Nyam 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 nyam. Mantap. Om Fahri juga nih nyolek lagi. Wah, bilang mantap Om Fahri nih. Cakep bener dah. Ini Mbak Ayu juga ini nyolek ya. Nggak mau ketinggalan. Ini nih si bocil nih, si Adul, doyan juga nih anak kecil pedes ya. Wah, kayaknya nikmat banget nih di keluargaku ini. Colek juga, colek ini. Wah, mantap nih panas-panas begini. Waduh, bener-bener nih Mas Ali nih, doyan banget nih sama rujak. Pokoknya ini dia nih rujak ala kampung ya guys. Pokoknya ikutin terus nih video-video dari channel Dunia Nyata 8. Jangan sampai ketinggalan. Seru-seru loh video-videonya. Nah, videonya selesai sampai di sini ya. Bye-bye.